Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa maw'ala Asyadu an la ilaha illallah wa da'ul asyarika wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Pemirsa Ilham TV yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah mu'alaf dari seorang mahasiswi di Yogyakarta Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Pengalaman saat berhijrah, eh, gimana ya? ya? Beda jauh lama sama yang dulu, waktu masih di agama yang dulu. Otomatis, kalau yang hijrah pertama itu hijrah hijab jelas dulu, kan nggak tahu kalau harus menutup aurat, tapi semenjak di Islam tahu harus menutup aurat, tahu harus berhijab terus uh, hijrah habis hijab itu hijrah hati jadi <gitu> jadi hati dan juga akhlak itu sih hijrah yang saya lakukan terus ini masih ya berproses untuk uh, ahlaknya lebih baik lagi terus hijrahnya lebih sempurna lagi terus menata hati. jadi waktu dulu setelah syahadat itu kan, Uh, banyak konflik-konflik uh, yang ada di pertemanan juga konflik di dalam keluarga cuman uh, karena aku ada yang ngebimbing dari mualaf center jogja ini jadi sama apa pembimbing malaf center tuh sering diceramahin kalau apa intinya harus sabar nggak uh, boleh uh, uh, memusuhi Temen yang udah pernah ngejahatin, udah pernah ngefitnah, atau berbuat, pokoknya berbuat buruk ke aku intinya, sabar aja, serahin sama Allah, enggak jangan-jangan dibales. Terus masalah orang tua, orang tua yang ya saat itu kan ya pasti namanya orang tua kan, shock anaknya pindah agama, itu juga uh, sama mualaf center, diajarin buat lebih apa, nurut lagi sama orang tua, terus tunjukin ahlak yang baik ke orang tua, jadi nanti tuh orang tua tuh bisa lulus sendiri, karena ngeliat aku semenjak masuk muslim, justru malah jadi anak yang lebih baik, yang lebih berbakti lagi, kayak gitu, terus kalau yang di pertemanan ya karena aku aku sabar aja di mau dibilang apa, mau dikatain apa, mau dimusuhin gimana pun aku sabar dan aku ngejalaninnya nggak enggak malah membalas dengan kejahatan juga. Nah, di situ mulai banyak teman-teman yang mendekati aku karena kan mungkin aku maksudnya orangnya enggak yang malah membalas toh tapi malah aku dengan sikapku yang sabar gitu. Jadi teman-teman malah yang perlahan-lahan mendekati aku dan menanyakan mualafnya tuh kenapa sih. Jadi dari situ sih caranya Oh ya, setelah apa adabku lebih, akhlakku lebih baik, terus lebih menghormati orang tua, terus uh, pokoknya pergaulanku juga lebih baik otomatis nggak seperti dulu. Itu orang tua malah support aku kayak contohnya aku puasa, itu malah ibu sendiri yang kadang sahur itu ibu yang repot sendiri tuh loh yang apa kayak ng apa ngas tau aku ini masa apa ya enaknya kayak gitu terus kayak waktu mau buka gitu kadang kalau misalnya nggak ada ma'am di rumah itu nanti ibu juga apa bingung udah azan gitu tapi pas nggak ada ma'am di rumah nanti ibu langsung ya udah beli aja gini gini jadi orang tuh udah ngeliatin supportnya terus kayak aku ke masjid aja Pernah diantar sama ibu kayak gitu, jadi sama orang tua sekarang baik banget. Hubungannya malah tambah baik. Kalau menurut aku, semenjak ini menunjukkan ahlaknya yang lebih baik, tuh orang tua welcome banget sama aku, iya. Yeah kan aku sebenarnya masih sampai sekarang itu kan galau ya masalah anjing soalnya tuh katanya nanti malaikat gak mau masuk rumah terus habis itu uh, katanya nanti amalnya dikurangi banyak gitu terus ya tapi kayak aku tuh aku tuh percaya aja gitu loh sama Allah kalau Allah tuh tahu kalau kalau aku pun suruh tinggal sendiri aku tuh nggak masalah nggak punya anjing cuman karena ini anjingnya orang tua ya aku menyikapinya yang aku jarang kok maksudnya nggak pernah malah sekarang kayak megang anjingku gitu nggak pernah terus kalaupun nanti anjingku tiba-tiba datang terus nggak sengaja kan menjilat biasa anjing tuh suka ngejilat ngejilat gitu nanti aku cuci tangan kayak yang diajarin di Islam pakai pasir gitu terus cuci tangan gitu iya terus sama nasti mesti kalau pas sholat minta maaf Oh ya sebenarnya tuh sebenarnya tuh di agama yang dulu juga namanya agama pastikan semua mengajarkan yang baik ya maksudnya masih nggak boleh berbohong nggak boleh ini cuman kalau di Islam itu lebih ditekankan lebih dijelaskan tuh loh kayak dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kayak semua tuh ada aturannya minum harus kayak gini pakai tangan kanan pokoknya semua tuh udah diatur Terus, kalau misalnya pakai baju segini, dosa kalau misalnya ini nih, pokoknya di Islam tuh lebih teratur gitu, lebih... Uh, intinya lebih dijelaskan secara mendetail. Kalau yang di dulu tuh jar, jarang sih kayak dijelasin, uh, kayak bersikap tuh yang baik tuh yang bener-bener detailnya tuh kayak gimana. Terus kebanyakan dulu itu teman-teman kan di, kan kalau dulu nggak ada aturan baju kayak gimana ya otomatis dulu bajunya seksi seksi <laughs> kayak gitu temen 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 temenku teman temanku pergaulannya itu termasuknya anak anak nakal sih jadi anak -anak <laughs> hmm, ya kalau aku tuh lebih ke polos ikut ikut gitu <laughs> ya, <bosnya juga. laughs> Mbak, kalau kalau yang sampai Pokoknya kalau sampai ya pokoknya kalau nongkrong sampai malam jam 11 baru pulang. Uh, terus kadang uh, apa namanya aku nginep di rumah temanku tapi teman cewek aku nggak pernah kalau dulu sama teman cowok tuh saya kan dulu SMA aku SMA sekolah cewek semua jadi mainnya sama cewek-cewek tapi cewek-ceweknya tuh genit-genit gitu loh, centil-centil gitu. Terus kalau nongkrong ya pasti ya teman-temanku suka ngebir, kalau aku aku nggak suka rasanya, jadi aku udah pernah ngerasain. <laughs> ngerasa. <laughs> ya udah, gitu. nggak nggak cuman cuman apa yang alkohol biasa itu loh kayak gitu. Oh, gitu. Terus teman-teman juga, cewek-cewek teman-teman saya perokok juga, oh, gitu. perokok, juga ya? perokok. Tapi kalau aku nggak, <laughs> karena nggak suka baunya suka, aja udah nggak suka. suka. <laughs> <gak> <laughs> Banget, kan iya menurut aku e, mendapatkan surga Allah kan jelas susah kan mas itu kenapa kita banyak aturan nam ya itu sebanding gitu loh mas kalau misalnya Uh, dengan aturan-aturan ini aku bisa mendapatkan surganya itu tuh menurut aku sebanding jadi menurut aku ya nggak susah walaupun kadang emang banyak yang oh ternyata kayak gini oh ternyata kayak gini tapi yang ngejalan ini aku sih selama ini selama masuk Islam aku alhamdulillah enjoy enjoy aja mungkin karena uh, pergaulanku lingkunganku mendukung sama teman-teman mualaf center gitu jadi saling menguatkan aja buat istiqomah buat terus berhijrah gitu pesan buat semua teman-teman mualaf yang seperti aku uh, tetap istiqomah ya. Pokoknya uh, kita tuh bersyukur udah dapet apa hidayah dari Allah, ditunjukin sama Allah bahwa ya kita tuh sekarang udah jadi muslim, udah jadi Islam, gimana pun harus tetap memperkuat iman, uh, jangan mudah goyah. Pokoknya jangan pernah capek buat cari ilmu jangan pernah capek buat ikut kajian itu aja terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi sebuah kisah mu'alaf yang disampaikan oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta seorang mu'alaf yang dibimbing oleh mu'alaf center Yogyakarta dan Alhamdulillah mahasiswi ini menceritakan dengan penuh percaya diri dengan penuh sukacita dengan keislamannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada saudari kita tadi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi Anda yang telah menyaksikan video ini untuk klik like, share dan subscribe channel Ilham TV. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.